Kita semua dah tahu Malaysia kaya dengan pelbagai jenis makanan. Tapi, tahukah anda ada satu kedai ni yang ada macam-macam jenis masakan Malaysia yang menarik? Semua dalam satu kedai. Dan yang penting, semua sihat, semua berkualiti tinggi dan semua halal. Hari ini saya berada di Plaza Shah Alam. Saya nak makan dekat Ayam by Kampong Kravers. Saya Syafiqah, bekerja sebagai pakar pemakanan di Ahh-wsome by Kampong Kravers. Macam yang kita boleh nampak, nama Ahh-wsome by Kampong Kravers sebab dulu kita orang dikenali sebagai Kampong Kravers. Ahh-wsome by Kampong Kravers, kami memang sangat menitik beratkan makanan no added MSG, no added colouring, no added preservative. Sebab kita orang nak pelanggan datang ke Ahh-wsome by Kampong Kravers, dia orang dapat merasa makanan yang sedap tanpa perlu risau dengan kandungan-kandungan tak patut, and then dia orang at the same time dia orang dapat makanan yang berkhasiat lah. Kadang-kadang makanan yang sihat ni dia orang rasa tawar, dia rasa yang tak berapa nak sedap kan. Tapi kita orang create makanan tu sama macam dekat luar, tapi kat sini kualiti yang sama macam kat luar, cuma lebih sihat dan berkhasiat. Nama ayam tu sebab signature dish kami is nasi basmati ayam berempah. So ayam tu maksudnya ayam lah. Kita orang tukar jadi ayam jadi funky sikit, jadi fun sikit ayam. And then yam tu is yummy. So you can see our tagline is so yummy. That's why dia jadi ayam. And kami ada, ayam ni ada sijil halal dan berasal daripada restoran Bumi Putera lah. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amrin bin Shahuddin. Saya berasal dari setapak. Berumur 41 tahun dan bekerja di Kampung Kravers Sdn Bhd sebagai head chef. Menu kita ada gini, kita ada menu daripada nasi, kita ada noodle, kita ada western dan kita ada dessert, cake, iaitu kita ada macam fried-fried item lah, cekodok cucu bawang. Okey. Yang special menu kat sini adalah nasi bunga telang. Di mana bunga itu nak bagi dia nampak ada something macam different, kelainan daripada lain-lain restoran lah. Okey, bila kita nasi bunga telang ni, kita ada nasi bunga telang dengan ayam goreng rempah, dengan kambing dan juga dengan sambal sotong. Kalau kita order nasi basmati tadi tu, dia akan customer boleh diberi pilihan. Kita ada empat jenis kuah. Kita ada asam pedas, kita ada kari kampung, kita ada masak kuah masak lemak dan kompau. So kita ada empat jenis ni, customer boleh pilih lah. Nah, salah satu kuah yang nak, ataupun kalau nak empat-empat pun boleh. Jadi kita ambil kuah lemak cili api dan kita tuang sikit atas nasi. Jadi kita makan. Masak lemak cili api memang dapat rasa pedas tu, yang rasa cili api tu terus. Tapi yang we suka juga sebab nasi ni nasi basmati. Dan kalau kita makan nasi basmati tu, dia macam satu, dia punya nasi tu dia lagi panjang sikit. Dan rasa dia macam lagi lembut dan lagi ringan. Dia tak rasa berat bila kita makan tu. Bunga telang tu dia lebih kepada warna, tapi juga dia bagi dia satu rasa macam fragrant sikit bila kita makan tu. Dan kuah tu tambah yang pedas. So kita dah cuba nasi tu, kita cuba ayam sikit, acar sikit sekali dengan nasi. Macam-macam rempah kita boleh rasa dalam tu. Tambah dengan dia punya apa, kulit yang crispy tu, memang nice lah makan sekali dengan nasi tu. So Riz dah cuba nasi ayam semua, sekarang nak cuba rendang daging. Kita ambil sikit, makan dengan nasi. Hmm.
Rasa daging tu lembut, senang nak kenyang. Rasa rendang tu ada, rasa pedas tu ada dan rasa yang creamy coconut tu memang ada dalam ni. Dan dia punya kuah pekat sikit. We suka bila dia pekat macam ni. Daging tu cara dia potong kecil macam ni, dia senang kita nak makan. Kadang-kadang kita ambil rendang daging tu yang ada bahagian besar, dia macam liat sikit bila kita kunyah. Yang ni memang kita makan lembut, kita terus makan macam tu, memang senang nak makan. Jadi itu rendang daging. Sekarang ni nak cuba sambal sotong. Sambal sotong tu pun nice juga. Sotong tu senang nak kunyah, tak adalah tekstur rubbery, semua memang nice kita makan tu. Dan sambal tu, pedas ada, tapi pedas manis lah. Kita dapat manis daripada bawang tu, memang nice lah. Just nice punya pedas, tak adalah terlalu pedas, tak adalah terlalu manis. Balance tu memang ada. So harga untuk satu set sebesar ni hanya RM29.90. Dan Riz perasan, portion besar macam ni sebenarnya sesuai untuk kongsi dengan kawan, share semua sebab memang kita dapat banyak dalam ni. Yang lemak cili api tu, sambal tu semua memang pedas lah. So Riz nak minum air sikit. Dan air dekat sini pun special juga. Nama dia 4 Sekawan Soda. Kenapa 4 Sekawan? Sebab dalam ni ada 4 jenis limau. 4 jenis, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 jenis. So kalau kita makan yang pedas dan kita nak neutralize yang pedas tu, kita boleh minum air macam ni. Dan air ni pun kira healthy juga sebab ingredient dalam tu boleh membantu badan kita detox. So kita minum. Memang kita dapat rasa limau sebab ada 4 jenis limau dalam tu. Kita ada limau kasturi, limau nipis, limau kafe dan juga lemon. So memang dapat rasa limau tu dan memang membantulah bila kita makan pedas, dia terus neutralize tu. So rasanya itu cukup pasal dish ni, tapi ada lagi satu dish Riz nak makan dekat ayam ni. Jom. Sebelum Riz nak makan, Riz nak cerita pasal lamb chop ni. Apa kita dapat dalam set ni? So kita dapat 2 lamb chop yang besar macam ni dan nampak macam dia dah marinate dalam satu sauce sebelum dia grill. So nanti kita boleh rasa tu. Juga kita dapat peas, tomato sikit, fries dan juga black pepper sauce. Yang sauce ni memang homemade special ayam punya recipe. So apa lagi, kita tuang black pepper sauce, lepas tu kita cuba. Satu yang Riz suka pasal lamb chop ni, sebenarnya walaupun dia marinade dan memang kita dapat rasa macam herbs and spices sikit dalam marinade tu, kita masih dapat rasa lamb. Yang kita semua tahu rasa lamb tu macam mana dan kita masih dapat yang tu dalam chop ni. Dia masih lembut dalam, dia masih juicy yang isi lamb tu dalamnya. Dan sauce black pepper ni Riz suka sebab rasa black pepper ada, tapi dia bukan macam peppery sangat sampai dia dah pedas. Dan juga dia rasa macam berlemak sikit, macam dia ada tambah lemak kambing ke apa dalam sos tu, memang sangat kena chop dengan sos black pepper tu. Makan lagi. Surprisingly lah, we suka chop tu. Dan black pepper sauce memang bagi dia something yang special. Bagi Riz lah yang rasa sauce tu. Dan sama macam menu tadi tu, yang ni tak ada preservative, tak ada MSG, tak ada pewarna, semua memang 100% natural. Dan kita memang dapat rasa authentic taste tu. Memang nice lah, Riz suka. So harga untuk satu set ni RM24.90. So bagi Riz untuk dapat 2 chop yang besar, sebenarnya harga tu berbaloi lah sebab lamb yang kita dapat banyak tu. So Riz recommend kalau suka lamb chop, boleh cuba dish ni.
Tapi Riz belum habis lagi sebab juga dekat ayam ni ada set untuk makan dan minum petang. So Riz nak cuba beberapa menu dalam set tu. Jom. Okay, jadi macam Riz cakap tadi, juga ayam ni sesuai untuk kalau kita nak makan ataupun minum petang. Dan Riz pilih beberapa daripada menu tu. Yang pertama ni, special sikit. Nama dia Lorbak. So yang ni sebenarnya originally Chinese punya dish. Dan resipi asal tu sebenarnya ada pakai pork dalam. Pork dengan wine. Tapi dekat ayam ni, dia dah ubah suai dia sikit supaya dia halal dan kita boleh makan sebab dia pakai ayam dalam. So dengan set ni kita dapat 3 keping lorbak sekali dengan sos dia. Riz nak cuba rasa dia. Okay, so kalau kita tengok, dia macam tofu bean ke tu dan dia dah balut. Dalam tu ada ayam, ada sayur sikit, semua tu. So kita rasa macam mana. Bukan macam apa-apa rasa yang lain. Mungkin itu yang Chinese-inspired taste tu. Riz nak cuba sekali dengan dia punya sos yang nampak macam pedas ni. Sos tu yang macam cili halia yang rasa ginger sikit tu dan juga manis. Tapi Riz suka yang ni sebab tekstur dia luar tu dia macam crunchy sikit. Tapi dalam tu kita dapat rasa yang inti, yang ayam, sayur semua memang nice lah ni. Lain sikit kalau kita nak makan petang. So harga untuk satu set ni RM14.90. Dalam tu kita akan dapat 3 keping lorbak yang dah siap potong sekali dengan sos. So bolehlah cuba ni. Yang ni macam Rich cakap tadi, dia susah nak cari yang version halal. So bolehlah cuba dekat ayam. Jadi seterusnya Riz nak cuba satu dessert lah, satu pencuci mulut dekat sini. Moist chocolate cake dengan ice cream. So kalau korang semua dah tahu, sebelum ni ada Kampong Kravers yang sebelum ayam. Dan moist chocolate cake ni memang signature dia daripada dulu lagi. Memang kalau orang datang ayam ni, mesti dia nak cari moist chocolate cake dia. So Riz nak makan ni sekali dengan ice cream. So itulah dia moist chocolate cake. Kita ada ice cream. Jom. Dia punya moist tu betul-betul moist. Tak kering langsung. Dia memang, kalau kita ada steak yang juicy, kita ada cake yang moist tu bila kita makan. Memang Jadi harga untuk moist chocolate cake dengan ice cream ni RM12.90. Dan Riz memang suka yang ni sebab macam Riz cakap dari dulu lagi, makanan tu berkualiti. So Riz nak cadang korang semua datang ke ayam dekat Plaza Shah Alam ni, cuba makanan-makanan yang ada. Mesti ada something untuk semua. Tapi Riz recommend cubalah moist chocolate cake dengan ice cream tu. Makan apa-apa lepas tu cuba yang tu, memang nice. Tapi rasanya itu sahaja untuk video hari ini. Terima kasih semua tengok. Kita jumpa